ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna feel this moment. Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. Rudiar Tutajulu. Pertama kali bertemu kita di Jepang. Waktu itu kita ada acara konser amal di Tokyo. Saya diundang salah satu sponsor dari sana di kedutaan. Ternyata kita ada acara untuk korban tsunami. Jadi kita menyanyi menghibur di sana untuk para korban. Saat itu ketemu dengan Dewi di sana, kenalan. Pertama itu masih berteman dan ketika Alex waktu GR di ruang makeup, aku dengar itu suara siapa, bagus banget gitu. Terus ada teman artis juga yang bilang, "Oh, itu tuh penyanyi muda tuh si Alex Tajulu." Jepang jalan-jalan nggak ada sedikit pun terlintas untuk aku tuh suka gitu sama Alex. Nah, tapi ketika ngobrol bareng, ini orangnya asik gitu, fun untuk diajak gaul gitu. Gaul. Kita pulang ke Indonesia berteman lama, ngobrol. Terus banyak, aku di Bandung kan sebelumnya, banyak ngabisin waktu di Jakarta bareng-bareng dari teman. Kemudian timbullah itu dari Alex. Alex pertama yang kok ini anak jadi berbeda gitu, jadi lebih perhatian. Akhirnya pacaran. Setelah pacaran itu kira-kira dari tahun 2011, jadi pacarannya 3 tahunan lah. Udah 3 tahunan, jadi aku melihat Alex orang yang gigih, yang mau belajar. Yang aku suka dari dia itu apa? Hal-hal yang banyak membantu aku saat aku butuh seseorang gitu. Jadi dia memang benar-benar pelengkap buat aku. Dilanjut akhirnya hubungan selama 3 tahun dengan tidak disetujui oleh orang tuaku. Orang tuaku sangat menentang. Aku enggak terlalu banyak ambil pusing. Aku santai aja menghadapinya. Selama enggak macam-macam pasti bisa mulus-mulus semuanya. Yang penting orang tua harus dihormati, dihargai, tidak ada niat-niat kita yang jelek, nah macam-macam. Kalau Dewi tetap bersikeras sama Alex, jangan anggap mami papi ini orang tuamu sampai kayak gitu. Udah seperti Romeo and Juliet.
Tapi yang aku melihat Alex tetap dia mau berjuang. Akhirnya kita ikhlas, tulus, ngelakuin apa aja, nggak neko-neko lah, nggak macem-macem, dan akhirnya diterima. Harapanku untuk suamiku Alex Udiarto Juru untuk dapat menjadi imam bagi keluarganya, bagi aku dan bagi calon anak-anak kami yang akan Tuhan berikan, menjadi suami yang mengasihi istri, mencintai, dan juga suami yang takut akan Tuhan. Alex Udiarto Juru, I love you so much. Ma. Oh, Gita Dewi, I love you. Juga yakin Anda semua sudah siap untuk menyambut hadirnya kedua keluarga dan juga kedua mempelai. Happiness is you, eh, eh, eh. Clap along if you
keberkatan di Yerusalem itu berkat dari Tuhan yang lewat hambanya Bapak Pendeta Gilbert Lumendong. Nah, kita bisa menikah di sana, di mana Yesus hadir waktu itu. Kita berasa ini adalah anugerah dari Tuhan dan berasa bahwa Yesus hadir di situ. Bagaimana Tuhan orang Nasrani yang kita percayai hadir di pernikahan aku dan Alex. Jadi momentum banget pastinya, sekaligus wisata di sana. Dan hal yang paling lucu waktu itu di situ waktu disain sama pendeta kan. Jadi itu apa tudung-tudungnya pengantin itu kan, biasanya saya kan belum pernah menikah jadi enggak ngerti sama sekali kan. Itu kan dihitung 5 4 3 2 1. Itu dibuka begitu satu buka baru cium gitu kan. Pas dibuka aku cium, aku tutup lagi. Nah, jadi pendetanya salah-salah. Mau pikir ini makanan, dia bilang gitu, kayak tudung saji, tutup lagi. Jadi sebenarnya pas di situ diulang lagi sama pendeta. Jadi itu dan itu ditayangin di gereja gitu kan, semua ketawa gitu. Dan pendeta, tapi hal positifnya pendetanya bilang, bagus kamu belum pernah menikah berarti, katanya.